kuat dirasa hati ini mengatakan di mana lidah adalah lebih tajam daripada mata kita. Kerana apa saya mengatakan sedemikian? Kerana lidah adalah salah satu medan atau cara untuk menyampaikan nasihat yang berkesan. Sebagai contoh, saya katakan di sini, cuba kita hayati dan fikirkan, pada awal nasihat datang daripada roh ibu. Adakah baby di dalam membaca? Tidak, tuan-tuan. Dia berkata di mulut dan baby di dalam perut mendengar. Itu adalah medan yang pertama. Dan seterusnya, apabila kita melihat, poin saya kedua adalah tidak semua orang boleh membaca, ya tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita hayati balik kisah-kisah sejarah dahulu, Islam sebagai contohnya datang dengan cara yang asing, betul? Kerana apa? Pada permulaannya tidak ramai yang dapat membaca Al-Quran ataupun kitab-kitab dan sebagainya. Bagaimana dia berkembang? Bagaimana berkembang luas daripada satu taman ke satu kampung, lalu jadi satu negara daripada lidah tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya, poin saya adalah dengan menggunakan lidah dapat meningkatkan masa untuk menyampaikan sesuatu, apa benda maklumat yang ingin kita sampaikan. Saintis telah mengatakan dengan menggunakan lidah lebih hebat tuan-tuan dan puan-puan. Dia lebih pantas tercucuk di hati sendiri kerana dia lebih dihayati. Itu saja poin saya. Saya teruskan.